Okay, assalamualaikum, welcome back to Apis Cube, my YouTube channel. Jadi sudah seminggu aku dah buat video sebab aku jatuh buat barang tu. Barang apa? Barang yang bertajuk tu lah, kat tajuk tu. Kita akan, dalam video ni kita akan pasang enjin untuk spek one tank 56 Jet 4. So apa yang kita perlu tukar akan aku sebut dalam video ni. Okay, jadi korang yang baru datang ke channel aku, please tekan dulu button subscribe, like, share dan komen apa-apa yang korang nak tanya. Kalau apa yang boleh aku balas, aku balas. Kalau aku tak tahu, aku tak balas. Okay, baik. Cun, mah main. Beres set diamond. Awak mana subscribe diamond tu? Mantap. Terima kasih. Mantap. Okay, jom. I don't know what you heard about me. Okey, jadi kalau kita nak buat spek one tank ah. Okey. Contoh kita engine dream ataupun engine power. Apa yang kita perlu tukar? Kita tukar yang ni. Kita ambil yang SYM ke, kita ambil yang kita beli kat kedai original one tank ke. Tapi kalau nak tahan, kita beli yang original lah. Baru tahan. So yang ni satu kita nak, one tank kulit engine tengah, kita beli sebelah sebelah nombor. Kita boleh pakai yang asal boleh ya. Lepas tu grand shaft, semi stinger grand shaft. Okey, grand shaft, grand shaft ni aku dah pergi leh punya tangan. Okey, sebab dia naik terlalu tinggi, jet tinggi. Boleh tengok video sebelum ni, aku akan letak di bawah sana. Dia terlalu tinggi. Jadi kita akan potong masuk C70. Grand shaft asal dia, asal EX, dia pakai di EX dia. Tapi putus. Putus, kita potong masuk dia handakat. Okey. Dia kalau kelas handakat ni bergantung atas potong ni lah. Kelas jadi kelas kecak ke, kelas jadi tak boleh nak sambung ke. Bergantung atas potong ni lah. Tu susah aku nak tengah pasal nak buat kelas handakat ni. Jadi yang seterusnya adalah blok, blok one tank. Lepas tu tiang head block one tank. Lepas tu oil pump, oil pump one tank. Okey, oil pump. Lepas tu bila kita dah ada belah tu belakang, di sebelah nombor, di sebelah nombor kita kena buat benang ni. Benang ni untuk letak roller lah. Roller yang roller besar tu. Okay, ni jadi dia buat enjin baru suti. Enjin baru suti. Motor dia dah atur lagi. Dia buat enjin baru suti. Jadi ni kita dah buka saiz 59 untuk masuk blok 56 tu K saiz 59. Okey, mahmi awak kita. Mahmi awak kita, jom kita pasang je tengok. Barang dia barang baru. Barang baru, buat enjin baru terus. Sebab C70 dia, dia restore. Dia restore, lepas tu nak buat enjin. Okey, baik. Okey, so aku dah keluarkan. Allah, jatuh. Okey, so aku dah keluarkan semua barang dia. Jadi, kita susun gear dulu. Gear ni dia beli sebok. Gear dream. Dia beli satu box. Sebab enjin asal dia, enjin C70 hot fit tenang. Fit tenang, bukan CDI. So enjin dia skum, buang saja. Dia balik simpang. Dia ambil skru-skru je situ. Dia beli barang baru belaka. Ni tangan orang dia beli dalam satu lebih dia dapat. Semua satu set sekali dengan start starting. Mahmin, nampak macam baru lagi ha. Aduh, kepik-kepik. Aduh. Jagi kepik. Cepik-cepik. Celok dia. Aduh, sakit bobo. Hmm.
Okey, baik, baik, baik. Cun. Kita masuk. Aduh. Semua benda nak balik, kita masuk Grand Shop. Tapi key kita akan cabut lah. Key dia dah makan. Sebab key dia lapar, key dia pun makan. Tu dia. Okey, jadi ada orang tanya aku kat komen, aku orang mana, aku duduk mana. Okey, aku orang Terengganu, aku duduk di Chandering. Dekat sekolah Kapung Bukit. Ada gesek lah. Masih bergensek. Masih bergensek. Mahal aku buat ni. Gesek ugut weh Cina. Wah, Cina pun weh. So kita kena buka. Kita buang, kena buang sikit. Oh, Cina ni. Gesek lagi tu. Sikit-sikit dia bunyi-bunyi. So kita buka balik lah. Kita nak buang sikit. Okey, jadi aku dah masukkan Grand Shaft. Okey. Baik, tak ada gesek-gesek macam tadi. Kita boleh pasang balik gear-gear tu, semua tu. Lepas tu kita takut anjing. Beres. Okey, jadi Grand Shaft aku siap pasang semua. Dia tengok. Sembuh dulu. Okey, jadi anjing tengah aku dah tutup. Gia-gia masuk dah ke, Gensa masuk dah, ringan je, Gensa gerok. Mah main awak kita. Lepas tu aku nak pasang blok kelas sebab kelas dah beli lagi. Plate kelas, iron plate, spring kelas dah beli lagi. Jadi yang ada hanyalah tiang. Tiang. Okey. Tiang dia lebih panjang daripada drink. Jadi yang pendek sebelah belah sini, panjang belah ni. Kita ukur, kita ukur, kita ukur. Okey, jadi yang ni panjang. I cannot go. Mana ni? Jadi beginilah. So kita ketak. Yang ni je boleh pasang dulu. Okey, yang lain di next video kot. Gensa dia memang ingat. Tu dia.
Oh memang kena. Mah mi awak ite. Ha. Okey, jadi tiang ku dah pasang. Ku dah ketatkan tiang. So jom kita tegak dia dia satu-satu. Ye. Yeah. Aduh berat. Ye ye ye, kita sama-sama tegak ye. Yeah. Okey, ni free ya, free. Okey, free. Kita masuk satu, tolak ke depan. Satu, satu. Okey, bergerak sini. Kita masuk lagi satu. Jadi dua. Okey, cun. Dua. Kita masuk lagi satu. Jadi tiga. Lepas tu kita masuk satu lagi. Motor ni gear tiga. Eh, ada gear empat. Okey, mah mi awak itu termasuk segi. Okey, dia free balik. Ah, mah mi awak itu. Ha. Jadi mungkin di next video part 2 lah, kita akan pasang clutch ataupun kita akan pasang head block dulu ataupun clutch dulu ataupun head block dulu. Begitulah kira-kiranya. Okey. Gengan. So cukup sampai sini sajalah video kita kali ni dalam part 1. Enjin tengah dulu kita dapat pasang. Sebab kalau nak pasang kelas tak ada, pelik kelas apa tu, nak sunblock tak ada. Vas dok beli lagi. Oh, vas pasang spring vas. Tu dok beli lagi. Okay, dok boleh pasang dah. Jadi begitulah. Begitulah kira-kiranya. Jadi cukup sampai sini ajalah video kita kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Subscribe lagi. Di 3500 subscriber aku akan buat video yang dis hadapan C70. Macam. Okey, terima kasih kerana menonton. Jumpa di next video. Bye bye.